Puluhan lurah bersama sejumlah ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat siang tadi mendatangi kantor DPRD Kota Kupang. Kehadiran para lurah ini menyusul terjadinya dugaan pemukulan lurah Naik Koten 1 oleh salah satu oknum anggota dewan yang terhormat pada Minggu siang. Menurut para lurah, kedatangan mereka pada prinsipnya untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga terhormat terkait dugaan aksi pemukulan oleh oknum anggota DPRD Kota Kupang. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami yang mana terkait persoalan saudara kami, Lurah Naik Koten yang mendapat tindak kekerasan dari salah satu anggota dewan. Jadi yang kami harapkan adalah kejadian tidak terulang kembali. Kami menunjukkan rasa empati kami, rasa simpati kami terhadap saudara kami agar kejadian ini tidak terulang lagi. Para lurah di Kota Kupang juga menyatakan keprihatinan mereka atas insiden yang dialami Lurah Naik Koten 1 dari oknum anggota DPRD Kota Kupang. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, sehingga citra lembaga DPRD yang terhormat tetap terjaga dengan baik, demikian pun wibawa pemerintah tidak tercederai oleh oknum tertentu. Sebelumnya, sebuah video aksi adu mulut antara Lurah Naik Koten 1 dengan anggota DPRD Kota Kupang sempat viral di media sosial, hingga mengundang beragam tanggapan dari warganet. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.